Eh, kemarin ya? Maksud lu apa? Lu mati. Lu mati ya? Mati. Eh, serius lu? Pegang sama orang ya, persis di baju dengan dua tangan, dan kira-kira apa yang efektif untuk bisa menyelesaikan ancaman tersebut. Saksikan terus ya. Jadi simulasinya misalkan gimana, mungkin lo ada konflik dengan seseorang di jalan ya, tiba-tiba orang itu nggak terima, dan yang sering terjadi adalah biasanya orang tersebut ya akan mencoba untuk mengambil baju ya. Bisa lihat terdekat ya, mengambil baju seperti ini, dan secara nggak langsung ini jelas dia sudah masuk ke zona nyaman lo ya. Dan ini kalau misalkan nggak lo segera selesaikan, dia bisa melakukan pukulan dan segala macam, tentu menjadi malah lebih bahaya di sini. Oke. Eh, lo kemarin ya? Maksud lo apa? Lo mati? Lo mati ya? Mati mas. Serius lo? Itu untuk mengagetkan aja pihak lawan dengan cara gua share seperti ini supaya dia kaget. Tapi dibarengi dengan satu tangan ya, bisa dilihat dari posisi seperti ini. Satu tangan, misalkan gua mau siku nih, gua mau putar di kanan, gua cuma pukulkan tangan dia gini. Jadi ini udah masuk, dan posisi tangan gua sudah di belakangnya dia untuk mencegah dia untuk mundur. Dia tetap selalu di dekat ya, dekat sama gua. Oke. Pada saat yang sama, siku masuk. Ya, jadi pada saat ini sudah nempel, ya, gua kagetin lagi, masuk, elbow bisa beberapa kali. Di situ dia pasti posisinya sudah nggak mungkin balance seperti pertama, dan nggak mungkin setight awal. Ya, pada saat siku masuk, one, two, karena ini dekat banget nih distance-nya, jaraknya dekat banget. Gue ngambil posisi clinch ya, ya bisa dilihat coba di sini, ya, gue ngambil posisi clinch, di mana gue benturkan wajahnya dia, khususnya hidung untuk arah shoulder gue, one, two, bisa berkali-kali, ya, one, two, dengan sentakan ya, tak, karena apa? Dengan sentakan inilah paling gak kecil dia di belakang cukup kaget dan menerima reaksi itu, dia shock, dia tambah membuat gak imbang atau gak stabil. Pada saat sudah kena ya, kena shoulder ya, pada saat kena shoulder, disitulah gua untuk memastikan dia harus jatuh, dia harus tumbang, dengan cara gua tutup semua wajahnya dia dengan telapak tangan. Setelah one, two, jadi masuk ya, bisa lebih dekat. Ini masuk, kenapa harus dibuka full telapak tangan? Untuk supaya dia susah melihat juga, dan dibarengi dengan dorongan ke belakang. Ya. Di sini gua baru bisa mukul, tendang, ninja. Sedikit, begitu udah tempel, tangannya dua masuk, jelas
kita ada posisi nggak enak, nggak nyaman, ini masuk, ya, situ masuk. Jadi itu hanya efek kejut di awal doang, ya. Ya mas, ya mas, dengan tangan gua di atas, as, masuk, an, ini pun bisa tarik jemput kaki situ, one, two, cleanse, masuk, ya, disentak ke shoulder, an, pecah dia, penglihatan pasti sudah berkurang, ditambah lagi dengan, ya, pada saat kita tarik, tarik, buka telapak tangan, dorong ke wajah, bawa ke bawah. Di sini gua bisa masuk, ya, tendang, gua injak berkali-kali. Ya, jadi itu salah satu solusi yang menurut gua cukup efektif untuk diaplikasikan. Dan tentunya kalau misalkan ada konflik seperti itu, jangan melakukan sesuatu yang berbahaya atau beresiko. Even walaupun lu merasa pukulan lu kuat, dia misalkan grab, ya, dengan dua tangan seperti ini. Yang namanya pukulan ini kan spotnya kecil sekali, bisa miss, ya, bisa meleset, ya, dan juga bisa mencederai punya tangan. Karena mungkin itu terbiasa berlatih dengan sarung tinju, pakai hand wraps, bokong ke heavy pack atau bantalan, sehingga waktu mukul tengkorak kepala manusia pasti situasinya, kondisinya berbeda, ya. Jadi lebih baik kita main dengan siku, ya, karena siku kita tidak membutuhkan tenaga yang besar sekali atau teknik yang khusus. Kita juga main dengan shoulder, karena dia tidak menyangka bahwa bahu juga bisa dijadikan senjata. Dan yang terakhir dengan telapak tangan yang hanya dibutuhkan dorongan saja untuk bisa membuat lawan jatuh. Ya, sekian video dari kita, semoga bermanfaat.